menurunkan nomor 1 Dedi Panji, nomor 19 Alti, nomor 6 Aris, nomor 16 Kakai, nomor punggung 13 Agus, nomor punggung 20 Fedi, nomor 11 Pian, nomor 15 Rian, nomor 14 Kaihan, nomor punggung 12 dan Klubung, nomor punggung 9. Sementara line up bangku cadangan susunan pemain yang akan diturunkan pada pertandingan sore hari ini. Penjaga gawang akan dipercayakan oleh nomor 1 Saudara Ali Yadi, nomor 14 Dimas, nomor 8 Lani, nomor 12 Rani, nomor 16 Nuno, nomor 6 Bambang, nomor 5 Tri, nomor 9 Iman, nomor punggung 15 Haji, nomor punggung 7 dan Ricky, nomor punggung 10. Sementara di line up pemain bangku cadangan tertanda waktu babak yang pertama kali ini telah dimulai. Satu serangan coba diberikan kali lewat sektor sebelah kiri, ada Aji pemain dari Denver Koci Cipece. Di sektor sebelah kanan ada Rian kali ini mencoba melakukan satu umpan yang langsung mengarah ke tengah. Kita nantikan satu upaya yang coba dikembangkan kali ini, nampaknya bola keluar anak-anak dari Cipece. Di sektor belakang nomor 20 masih ada Panji Deni kali ini Cipece. Di sektor sebelah kiri sodorkan gerobak, ada Gugung, jelas nampaknya menyentuh bagian tangan seorang Gugung, salah satu pemain yang tentu sengaja didatangkan dari Kabupaten Kuningan. Punten untuk ofisial dari Forkoci, dimohon untuk sedikit keluar dari garis lapangan. Punten. Kita nantikan kali ini Cipece angkat pemain-pemain dari tim Cipece. Nampaknya ada Fedi di sektor sebelah kiri, masih Forkoci kali ini. Ada Dedi nampaknya, satu pemain dari tim Forkoci kali ini ada di sana. Panji
di sektor sebelah kiri terang ke depan saudara Panji, kirimkan berangkat mengarah ke depan kali Ricky, kemana pada sana saudara Ricky tertuju nampaknya nomor punggung 15, manakah di sana saudara Nono angkat mengarah ke tengah kali ini satu serangan balik coba dilakukan lewat sektor tengah ada gugur pemain-pemain dari tim Cipoce nampaknya nomor 12 ada Ganan masih Ganan kirimkan bola umpan ke tengah satu ke tengah terjadi duel terjadi perebutan kali ini Panji angkat Panji mengarah kepada salah satu rekan kali ini Bang pemain-pemain dari Verkoci sodorkan ke tengah ada Tri kembali play on nampaknya Dani maksudnya mengarah kepada saudara Nuno ada Tri kali ini pemain dari Verkoci angkat mengarah ke depan maksudnya mengarah kepada Ricky satu serangan kali ini coba dilakukan lihat sektor sebelah kanan kali ini umpan ke tengah ada Feby ada Agus kemanakah di sana Agus sedikit tanggung satu umpan dilakukan saudara Agus kembali Agus umpan ke belakang cukup tenang kali ini nampaknya anak-anak dari Lemah Abang sebarkan ke depan cukup baik kali ini satu kesempatan nampaknya Bung Dela luar biasa satu umpan darat Tri Pian, kali ini saudara Pian, ke depan nampaknya ada Gugung. Keluar lapan pertandingan kali ini Feby, pemain-pemain dari Verkoci, nampaknya kali ini ada Tri, kirimkan bola di sektor sebelah kanan kali ini Iman, ada Panji, ada Bambang, kali ini Bambang saudara ke depan ada Ricky, mencoba memberikan satu tekanan. Akhir coaching kita nantikan kali ini Nuno El Capitano dari Denver Koci kemanakah di sana arah bola tujuan saudara Nuno angkat ke tengah kali ini Lani di sektor sebelah kiri kirimkan bola Denver Koci kirimkan bola langsung mengarah ke tengah nampaknya ada Dani Ricky kali ini umpan 1-2 Dani apakah yang terjadi kali ini jelas kali ini satu kesempatan begitu baik diberikan oleh pemain dari Denver Koci sementara itu satu serangan begitu cepat di sektor sebelah kiri ada Gokong keluar lapangan pertandingan kali ini satu clearance dilakukan oleh seorang Yadi lemparan ke dalam nampaknya kali ini pemain dari tim Cipoce sodorkan ke depan mengarah kepada Agus kali ini Bung Tela satu kesempatan punya ada Gandang kali ini Lani ada Gugung kembali kita lihat Bung Dela percobaan terus di poin pemain jalan peran dari sebelah anak-anak Verkoci Bung Amor kita nantikan kali ini Bambang langsung mengarah ke depan satu kesalahan kali ini pemain dari tim Cipoce di sektor sebelah kanan kali ini ada Feby umpan ke tengah mengarah kepada saudara Agro nampaknya kali ini ada Bambang berputar-putar kepada saudara Bambang kali ini Tri mengarah kepada saudara Aji kali ini Cipoce di sektor sebelah kanan mencoba menyerang lewat kaki saudara Rian angkat Rian kali berbahaya nampaknya satu oleh Cipoce aja mau kita nantikan oleh Gugung masih gagal nampaknya peluang begitu baik begitu jelas
bila kekal seorang gogong namun ketenangannya masih kurang berarti mengarah ke tengah satu pergerakan kembali Rian ada aku Febi gogong ada Ali kali ini Ali penjaganya Rian Lani cukup cepat kali ini pergerakan saudara Lani Gugu sendirian di sana Gugu masih gagal satu umpan silang yang coba diberikan oleh saudara Gugu baik, rupanya saudara Goni umpannya sangat lemah dan terlemah masih bisa dibaca oleh penjaga oleh pemain pembelakang harus dari Forum Coaching FC itu nanti kali ini satu kesalahan ada di sana Rian kali ini ia mencoba mengejar sodorkan ke depan mengarah kepada Dani tertuju maksudnya ada Iman ada Fanji kali ini Fanji umpan ke tengah mengarah kepada Agus kali ini Dani sodorkan ke depan mengarah kepada Ricky Iman umpan 1-2 maksudnya kembali kita nantikan satu tekanan Ricky ada Bambang umpan ke tengah melebar nampaknya tertuju ada Bambang manakah di sana saudara Bambang kirimkan bola umpan melebar saja nampaknya kali ini ada Aji di sektor sebelah kiri saudara Aji umpan ke tengah mengarah kepada Ricky kali ini masih gagal satu upaya sundulan kali ini seorang gugum Rian gugum kali ini masih gugum gugum satu tendangan hasil mencetak gol yang pertama kalinya di menit yang ke-17 selamat menonton dari Cipejogontela ya, rupanya dua pemain seorang Imam dan seorang Gugun pemain sangat berbahaya dilakukan oleh pemain sebenarnya Cipejogontela akhirnya umpan manis oleh seorang Imam di hal segera Gugun akhirnya bola umpan dicuri oleh pemain-pemain dari Cipejogontela Bung Abon kita nantikan kali ini pemain dari tim Forkoci ada Trisa sedangkan ke depan maksudnya ada Nunu ada Bambang kali ini Bambang melebar saja nampaknya ada Iman begitu tanggung kali ini Iman Bambang Aji satu penyelamatan kali ini luar biasa seorang Nuno angkat Nuno kali ini Febi di sektor sebelah kanan dorong ke depan nampaknya ada Lani umpan ke tengah mengarah kepada Bambang kirimkan bola di sektor sebelah kiri kali ini Nuno masih gagal sang yang akan menjamu anak-anak dari PSJK. Open turnamen Liga Desa Jemaras Kidul akan dipertandingkan kembali di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 akan mempertemukan Putra Abadil berhadapan dengan Persepal. Kita nantikan kali ini nampaknya satu serang Febi arah pada Agus kirimkan bola nampaknya kali ini ada Panji angkat Panji berbahaya kita lihat
akan coba dilakukan kalian pemain dari tim Cipojo. Mencoba mengangkat usaha ada Nunu. Kirimkan bola umpan melebar saja nampaknya Panji. Panji kali ini kembali bola keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan satu lemparan ke dalam kali ini pemain dari tim Cipojo. Ada Gugum terlepas kali ini ada Green. Di center sebelah kanan kali ini Ricky Tri kembali ke belakang. Ricky maksudnya mengarah kepada Alan. Satu kesalahan kali ini pemain dari tim Cipojo. Di center tengah nampaknya kali ini Rian mencoba mengumpan kali ini Ricky Bambang. Terjadi duel kali terjadi perebutan di sektor tengah kali ini nampaknya delay ke belakang penjaga gawang kali ini Feby Gugum dorong ke depan saudara Gugum Rian. Rian kali Rian angkat Rian ada Gugum 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 gol begitu cepat Gugum. Satu tendangan kali ini coba dilakukan Gugum Nono Gugum Gugum Gugum. Satu tendangan kali ini belum usai. Satu serangan Rian Gugum Rian Gugum. Keluar lapangan pertandingan satu sundulan yang coba di ke belakang kali ini Nono angkat Nono mengarah kepada Aji Dedi Aji sangat jeli dan bisa mengacau pemain-pemain belakang dari anak-anak Sepoji Aceh. Akhirnya umpan seakurat akurat dibocor ke belakang suara Titi tidak bisa terjangkau mengapa akhirnya bisa dicuri sudut pemain-pemain dari anak-anak Sepoji Aceh. Iya tentunya satu gol dan nampaknya fluid akhir pertandingan telah dibunyikan oleh MAV di mana sore hari ini berkedudukan sama kuat sama imbang 1-1.